Tapi awas Uji ya, dengerin kata-kata iya, kita ya. Serius. Setelah perdebatan yang sangat panjang, akhirnya Garaga akan dilepaskan. Perjalanan yang kami tempuh untuk menuju ke tempat pelepasan Garaga itu sungguh tidak mudah. Banyak rintangan yang harus kita lewati, termasuk sungai yang dalam dan berarus deras ini. Untung ada Bang Ryan yang bersedia untuk membuatkan pegangan untuk kita menyeberang. Kuat banget ini, teman-teman. Kuat ya? Kuat, kuat. Hati-hati, Bang. Oke. Jangan standing ya. Ayo. Oke. Tunggu, kapan di sini? Saya rencana pushing dan harus berenang lewat sana arus sama yang sungai. Tidak, away. Lawan. Satu, dua, tiga. Aman. Dalam banget. Hati-hati ya. Pokoknya ntar caranya. Iya. Nah, ini makanya nanti kita nggak bisa lewat via tarik. Jadi emang lo harus dari balik sini. Ini di ketol gini. Seberang gini. Tiga, yuk, jemang, jangan beri, maka pak, ayo, kawal, ayo, kuat tuh, kuat, 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 pegangin, dorong, dorong, ayo, jangan panik, jangan panik, jangan panik, jangan panik, jangan, panik. Jangan, aja, ayo, di dalam, iya kok, oke, Garaga. Kali.
cewek aja berani loh, cewek aja berani. Masa kalian gak berani? Gak ada dasarnya itu, langsung pegangan. Dalam itu. Oke, apa tadi? Jen. Talinya gini, dimasukin tangan gini. Ya. Jangan satu aja. Satu aja gini, Jen. Oke, kita lagi mandu teman-teman kita biar nyebrang semuanya ke sini. Ini agak susah. Di badan di luar sini ya, Jen. Oke, ini lihat arusnya kayak gini. Oke, aman. Jens. Bisa. Seperti ini ya. Satu aja seperti ini. Enggak apa-apa. Seperti ini. Jangan panik, Jen. Ya. Jangan panik. Berenang biasa aja, Jen. Santai. Santai. Oke, Jen. Bagus. Santai. Oke. Go, Jen. Sip. Airfan. Next, Airfan. Ya. Tahan. Nah, itu enggak ada dasarnya itu. Oh iya. Kopinya diiketin ke leher, Ki. Eh, tangannya gimana sih? Gini. Jangan dibelitin. Gitu. Nangkel. Awas nih, sedih angkot. Alhamdulillah, satu persatu tim kita sudah bisa nyebrang. Jadi kita tinggal nunggu Airfan hadir sekarang. Ayo Airfan! Airfan pegangan, semangat! Santai. Ayo, pakai tenaga dikit buat tarik ke atas. Terus. Terus, Ki, terus. Ya, oke. Mantap. Aman tuh, ini aman. Airfan, hati-hati ya. Airfan kawalin, euy. Mangga, Pak. Belah sini. Sini kan? Ya, benar. Betul, sorry. Berenang biasa aja, berenang santai ya. Jangan panik. Ayo, berenang. Pegangan kuat. Pegangan kuat, terus. Aman, enjoy. Terus. Tarik ke atas dikit, Bang. Terus. Ayo. Yeah! Oke. Gue lawan asal tabrak aja hidup lo. Gue takut banget. Adrenalin. Enak enggak? Ini deg-deg banget. Jangan loncat. Tarik ya? Iya. Tarik, men. Tar dulu, kaki gue. Jangan loncat, makanya. Tangan. Tar dulu, kakinya. Udah. Tangan langsung nempel dua-duanya, Mas. Ah. Jangan loncat. Tumpuanmu tangan, Mas. Di bawah nggak ada tumpuan. Awas. Ayo, santai. Satu. Bang, jari. Satu, Bang. Ke belakang gue kakinya. Nggak ada tumpuan. Tarik tangan. Oke. Saya sedikit maaf. Ayo, main lagi.
apa Alset? Ayo, ayo, saya skipping. Gaya berenangnya seksi banget ya. Tetap ganteng si Alset ya. Sebelah banget. Mbak, ayo, ayo. Mbak Goeng, Mbak Anto. Ayo, siapa? Siapa ini? Udah, Mbak Goeng ya. Mbak Goeng. Julung-julung, julung-julung. Ntar dulu, gue napas dulu bentar. Ya Allah. Lokasinya di sini. Ini titik terenak di mana kita bisa lepas garaga. Ke seberang sana sungai, ke atas sana hutan lebat. Terserah kalian. Kalian udah lihat kondisinya. Kita sampai sejauh ini jalan dari jam berapa tadi? Sekarang udah jam 8. Dari jam ini 8 jam 6. Dan sekarang kita udah sampai di titik ini. Mau dibawa lagi garaganya, tapi kita mau nyebrang lagi kayak tadi. Apa mau kita rilis atau gimana? Nyerah. Memang harus dirilis kan? Yuk, kalau gitu kita mulai. Oke, teman-teman, disinilah lokasi yang emang udah disetujui oleh para Dream Team juga yang menjadi wakil dari kalian. Dan tempat ini adalah pilihan terakhir di mana kita akan melepaskan garaga. Karena kemarin Pak sempat survei di beberapa tempat juga, tapi kayaknya yang paling cocok ya ini. Kalian juga bisa lihat lah kontur tempatnya kayak gini, jauh dari mana-mana. Kita juga pulang ini pasti kemalaman. Pastinya. Ah, ini udah maghrib. Tapi ini lu bukan gara-gara kalah sama omongan orang ya? Enggak lah, ah. Ini kelestarian. Memang nanti juga kita akan lepas-lepas lagi ke kobra lain kan. Tapi suatu saat bisa nengok ini? Boleh, kan monitoring terus. Mau besok juga kalau misalkan mau ikut lagi mah ayo. Karena gue masih ikutin dia terus. Ya, udah. Oke, kalau gitu teman-teman yuk kita mulai. Kita agak kesanaan dikit. Alhamdulillah teman-teman, garaga sudah kembali ke alam dan semoga ini adalah jalan yang terbaik. Amin. Proses pelestarian King Cobra, dan kalian tahu bahwa lokasi ini sangat jauh dari mana-mana, kecuali suara pesawat yang kita dengar barusan. Kalau suara mobil, suara apa udah nggak ada di sini. Ini sangat jauh. Ini lokasi yang memang benar-benar khusus buat tempat perilisan garaga. Aku rencananya 3 hari kemudian bakal kesini lagi buat ngecek, buat monitoring lagi. Jadi buat teman-teman makasih buat supportnya, ini yang harus dilakukan. Senang nggak sih kalian? Senang. Bisa ngikut prosesnya? Ya, ada senang ada sedihnya sih, ya. Ya sedihnya jelas pasti sih, gue juga. Sempet ragu, akhirnya kita ikhlas ya. Iya, karena percaya kan, kalau gue lepasinya emang jauh gitu kan dari mana. Banget pak. Makasih. Salut bang tim dong.
Teman Panji yang udah ngikutin juga kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak buat Dream Team. Dan luar biasa, tanpa mereka mungkin kita gak akan bisa sampai titik ini. Karena jujur tadi sungai meluap. Bang Ryan, makasih banyak udah bantuin safety buat kita semua. Kita saling membahu, kita kuat. Kita saling membahu, kita lestarikan satwa Indonesia. Lestari!